Assalamualaikum. Hari ini kita masih di Bandung. Kita mau jalan-jalan sekitaran Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Yuk, ikuti kita ya, jalan-jalan virtual bareng. Sekarang kita berada di Jalan Asia Afrika, tepatnya di depan Museum Konferensi Asia Afrika. Sebenarnya aku mau banget berkunjung ke museum ini, tapi kita nggak tahu kalau ternyata harus reservasi online dulu. Pas aku coba daftar, ternyata kuotanya udah habis, teman-teman. Kebetulan juga pengunjungnya lagi rame, lagi padat hari itu. Jadi ya masih belum rezeki untuk kita ya. Semoga lain kali kalau kita ke Bandung lagi, kita masih bisa berkunjung ke sini. Oke, lanjut. Nah, di sini lucu nih. Di sini ada hantu-hantu di siang bolong, teman-teman. Ramah-ramah lo mereka, sama suka banyol lagi. Nggak jadi takut kan liatnya? Anyway, mereka nawarin jasa foto bareng loh. Dan pastinya harganya masih terjangkau. Sekarang kita lanjut. Kita putar arah menuju Jalan Braga. By the way, Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga ini deket banget loh. Kita cukup jalan kaki aja. Nah, di ujung sana itu udah sampai ke Jalan Braga. Karena kemarin nggak panas gini ya? Iya, ini mau hujan kayaknya. Kalau kata temanku sih, Jalan Braga ini punya spot-spot yang unyu-unyu, yang instagramable gitu. Terus banyak kafe-kafe juga di sekitarnya. Makanya di jalanan ini banyak banget anak muda-muda yang datang ke sini buat foto-foto, buat nongkrong atau sekedar menikmati jalan santai kayak kita berdua ini di Jalan Braga. Kalau sekilas, Jalan Braga ini ngingetin aku sama Jalan Monkey Forest yang ada di Ubud. Kalau kalian pernah kesana, kayak trotoarnya, pernak-pernik sama lukisan yang dijual itu ya mirip-mirip gitu. Di sana kayak ada art exhibitionnya gitu. Jadi kalau kita sekedar lewat, itu rasanya itu enak, damai gitu loh. Terus ada banyak pohon-pohonnya juga, jadi kayak nyaman buat jalan-jalan santai. Gas-gas itu ya? Iya, gas bro.
Oh ya, kita juga sempat nyobain, ada itu fasilitas Bandung Tour on Bus. Nah, seperti yang lagi lewat ini salah satu wisata keluarga murah meriah. Kita naik itu, kalau nggak salah tiketnya itu berapa ya? Murah lah per orang itu. Anakku seneng banget dan kita menghemat waktu juga buat keliling Bandung sama kenalan sama Bandung. Mungkin ini sepele ya, apalagi buat warga Bandung. Rasanya kayak katrok banget ngomong kayak gini, tapi jalan-jalan kayak gini tuh udah bikin aku seneng loh. Meskipun gak banyak yang dilakuin selain jajan atau jalan-jalan menikmati suasana. Ditambah lagi trotoarnya itu nyaman buat pejalan kaki, terus teduh tempatnya. Coba kalau Indonesia, se-Indonesia ya, trotoarnya kayak gini. Ah, pasti makin sering jalan-jalan akunya. Oke, udah ini kita udah di ujung Jalan Braga dan sekian jalan-jalan virtual kita kali ini menyusuri Jalan Asia Afrika sama Jalan Braga. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Thank you and see you.